Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu bersemangat untuk beraktivitas, teman-teman. Teman-teman, terkadang kehidupan itu ada susah, ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada suka, ada duka, teman-teman. Nah, terkadang ketika menyikapi hal tersebut, tanpa disadari teman-teman, kehidupan kita itu ternyata harus ada keseimbangan, teman-teman. Keseimbangan di sini dalam arti, terkadang hidup kita itu harus ada seriusnya, harus ada bercandanya. Nah, terkadang hal yang demikian itu menjadikan jiwa kita semakin seimbang, teman-teman. Artinya, ketika hidup itu ada keseimbangan antara seriusnya dengan humornya, dengan bercandanya, hidup kita akan semakin bervariasi, teman-teman. Hidup kita itu semakin menjadi tidak tegang, teman-teman. Nah, makanya dibutuhkan adanya hiburan, teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba share video-video yang gokil, video-video yang lucu, spesial buat teman-teman semuanya, supaya kita tidak serius terus. Kayaknya kalau hidup kita serius pisan, kayaknya otaknya tegang, teman-teman, dan tidak bagus buat kesehatan. Nah, kalau kita bercanda terus juga nggak bagus juga, teman-teman. Karena ketika kita bercanda terus, tidak ada seriusnya, itu mengakibatkan otak kita nggak bisa muter, nggak bisa berjalan, nggak bisa berpikir dengan serius. Makanya harus ada keseimbangan. Nah, kali ini, teman-teman, kita akan share video-video lucu supaya ada keseimbangan antara serius dan santainya, teman-teman. Nah, sebelum ke video yang pertama yang akan kita putar, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, klik dulu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja teman-teman, kita ke video pertama. Ini dia. Ini kreativitas seseorang, teman-teman, yang menjadikan wayang manusia, teman-teman. Ini maksudnya bisa jadi, kalau kata budaya Jawa mungkin wayang orang, tapi sebetulnya wayang orang nggak begini, teman-teman. Sampai kreatif, kreatif. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Ini kreatif, teman-teman. Nggak kepikiran sampai ke arah situ. Bisa orang dijadikan wayang. Menurut ahli seni ini mungkin bukan wayang orang yang dimaksud begini, tapi ya kreatif lah, bagus. Ke video berikutnya, teman-teman, ini dia. Ini nih kayaknya lagi ikut perlombaan, teman-teman. Ini lagi ikut perlombaan dan akhirnya jatuh juga ke sungai. Ini orang yang lagi naik sepeda kemudian berjalan di jembatan. Ini maksudnya kalau nggak salah ini lagi perlombaan. Dan video ini kita ambil dari salah satu aplikasi, teman-teman, termasuk video yang tadi ya. Ini ya harapannya sih bisa sampai menyeberangi sungai itu, tapi ternyata gagal, teman-teman. Lucu, lucu, lucu. Ke video berikutnya, teman-teman. Oke, Google, download lagu yang judulnya. Pak. Google. Ya. Duh, nggak nemu lagi. Ya pantas yang di depannya cewek-ceweknya pada ketawa karena itu yang di belakang maksudnya mau download lagu, cuma nggak tahu lagunya, cuma taunya itu salah satu liriknya saja. Pantas.
pas yang di depannya pada ketawa. Ini nggak tahu prank atau apa, yang pasti sih ya mudah-mudahan menghibur teman-teman semuanya. Next, kita ke video berikutnya. Ini salah satu permainan yang termasuk saya waktu kecil pernah melakukan ini teman-teman, dan enak, dan syaratnya harus seimbang. Ini cuma yang melakukan ininya bapak-bapak, jadi gokil teman-teman. Ini biasanya kalau saya permainan ini tuh waktu di musholah, waktu di masjid teman-teman, cuma menggunakan sarung, dan yang pasti pasangannya itu harus seimbang badannya dengan kita, sehingga bisa kayak permainan jungkat-jungkit begini teman-teman. Gokil, cuma yang mainnya bapak-bapak ini yang bikin lucunya. Gak kebayang bisa begini. Ke video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Gimana? Ini benar mak rumahnya Mama Lilis? Bukan, Mama G. Oh, Mama G. Oh ini mak, ada BLT 600.000, mohon terima ya mak ya. Usaha ya teh. Ini bantuan corona mak. Turun pisan, ya. Kak Corona, panjang umur, sehat selalu, banyak rejeki, hatur nuhun, ya ditampiku Mama G. Ada orang yang mau ngasih sumbangan, sumbangannya cuma salahnya yang ngasih itu ngomongnya dari Corona, bukan dari bantuan dari provinsi, dari desa atau dari pusat. Malah yang ngasih tahunya itu bantuannya dari Corona, dari disangka mama-mama geng teman-teman, ternyata kata mama gengnya justru malah terima kasih ke Corona, semoga panjang umur, sehat selalu. Gokil teman-teman, gak kepikiran sampai begini. Aduh. Next, ke video berikutnya. Ini ada aja. Sampai kepikiran nih, kalau di daerah saya, mohon maaf teman-teman, itu tuh nama alatnya namanya molen. Jadi molen buat bikin adukan buat bangunan, tapi ternyata dijadikan mainan oleh para bapak-bapaknya. Muter-muter yang sayangnya akhirnya jadi jatuh teman-teman. Gak kepikiran sampai sini. Aduh, ya Allah. Nah itu teman-teman, video-video yang gokil yang terkadang kita juga nggak sampai kepikiran kok bisa begitu, kok bisa melakukan itu. Dan justru video-video yang itu tuh bisa menghibur diri kita, menghibur jiwa kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita serius terus, kalau serius terus tidak ada hiburannya, kita bisa stres teman-teman. Tapi kalau bercanda terus, kita tidak ada seriusnya, tidak ada keseimbangan, tidak bagus juga teman-teman. Nah mudah-mudahan video yang tadi bisa menghibur teman-teman semuanya, tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun teman-teman, tidak ada maksud menjatuhkan atau meledek siapapun, mudah-mudahan menjadikan hiburan saja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi seimbang antara seriusnya dan bercandanya, mudah-mudahan teman-teman ya. Itu saja barangkali yang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tetap santuy, jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.